Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Raja yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Fujian syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini, kita dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang menjawab tuduhan-tuduhan negatif terhadap syarikat Islam Ibn Taymiyyah sebagai bentuk kecintaan kita kepada ahli ilm membela kehormatan para ulama karena membela kehormatan ulama para hakikatnya dan membela ilmu yang telah mereka wariskan kepada kita. Salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita selalu istiqomah di atas sunnah beliau dalam mempelajari mengamalkannya dan mendakwahkannya. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar kita akan lanjutkan tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah para penentang dakwah salafiyah, pada penentang dakwah hal sunnah jamaah terhadap para ulama-ulama mereka. Di antara tuduhan mereka adalah terhadap Syekh Samtemiyah yang menyatakan bahwa Syekh Samtemiyah mengatakan Allah itu bertempat di suatu jihad. Jadi mereka, Ahlul Kalam, membuat fitnah bahwa Ibn Temiyah itu berkeyakinan Allah fi jihad, bi Allah fi jihadin. Allah berada di sisi makhluk. Allah berada di dalam makhluk. Wattahiyyuz. mereka mengatakan al Allah dikungkung oleh makhluknya. Jadi mereka menggunakan istilah, di salah satu istilah yang biasa ditemukan dalam ungkapan para ulama kalam itu dalam mengingkari ulu Allah. Sebetulnya pembahasan ini adalah berkenaan dengan masalah penetapan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul ulu. Allah itu maha tinggi di atas semua makhluknya. Namun orang ahlul kalam mengingkari sifatul ulu dan mengingkari istiwa'nya Allah subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Lalu mereka mengatakan di antara syuhat mereka adalah kalau kita mengatakan Allah itu fil ulu berarti Allah itu berada pada jihad, pada arah. Berada pada arah tertentu kata mereka. Kalau menetapkan arah bagi Allah, bagi mereka adalah hal itu menyerupakan Allah pada makhluk. Karena makhluklah yang memiliki arah kata mereka. Itu di antara syubhat mereka dalam mengingkari sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang ingin kita bahas. Nah, salah satu argumentasi atau pola orang ahlul bid'ah, para pengingkar sifat-sifat Allah SWT dari karang ahlul kalam ini adalah menggunakan lafat-lafat yang ambigu, lafat-lafat yang mujimalah dalam istilah para ulama. Ya? Lafat-lafat memiliki uh, multi-tafsir, multi-makna. Sehingga, mereka berbolak-balik ketika menafsirkan kalimat tersebut. Dimana, Tujuan mereka adalah agar supaya orang awam tidak mengerti maksud dan tujuan mereka. Dan dapat menjadikan orang awam tersamarkan atas kebenaran. Itu tujuan mereka. Jadi tujuan mereka adalah untuk menyamarkan kebatilan mereka, maka mereka menggunakan istilah-istilah yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Disebut dalam istilah para ulama adalah Al-Alfaj Al-Mujmalah yaitu lafat-lafat istilah-istilah yang ambigu. Ya, jadi bisa ditafsirkan ke atas ke bawah kiri kanan begitu maksudnya. Lebih ringkasnya adalah salah satu syubhat mereka adalah menggunakan yaitu istilah istilah yang multitafsir. tafsir. Kenapa demikian? Karena akan membingungkan orang-orang yang memahaminya. Itu tujuan mereka. Sebab dalam istilah-istilah mujmalah itu itu al-fadh mu'tada'ah, lafaz-lafaz al yang tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah makanya kalau kita ingin menerangkan suatu pembahasan akidah ataupun istilah-istilah syari, mesti berpatokan kepada istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW dalam Sunnahnya. Untuk apa tujuannya? Agar kita tidak terperangkap, ya, tidak terjebak dengan istilah-istilah kalam, istilah-istilah filsafat, yang bila kita uh, memahaminya akan jatuh kepada pemaham-pemahaman yang Menyimpang dan keliru Dalam menafsirkan sebuah pembahasan Jadi mereka sengaja Membawakan istilah-istilah itu Untuk Membela kebatilan yang mereka yakini Hakikatnya mereka itu adalah Menafikan Allah itu Tidak bersifat ulu Itu sifat maha tinggi dari rasa makhluknya Tapi mereka menggunakan istifa, istilah Bukan ulu Tapi mereka menggunakan istilah jihad. Allah tidak berada pada arah tertentu kata mereka. Nah, kenapa? Karena arah itu adalah makhluk kata mereka. Kalau kita mengatakan Allah pada suatu arah, berarti Allah berada pada makhluk. Nah, itulah syubhat mereka. Dan mereka tidak berani menggunakan kata-kata ulu. Kenapa? Karena kata-kata ulu terdapat dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Sehingga kalau mereka mengingkari Allah laisa bersifat, ya, leisah fil ulu, Allah tidak berhak tinggi atas makhluknya, maka mereka akan langsung terkanter bagi kaum muslimin yang memahami Al-Quran Sunnah nampak sekali bahwa mereka pernyataan mereka itu adalah bertentangan dengan Al-Quran dan dan Sunnah. Nah di situ mereka menggunakan lafadz-lafadz yang ambigu tersebut. Nah dan secara umum ya orang arah al bidah ah biasanya juga menggunakan lafadz-lafadz ini untuk menutup apa kebatilan yang mereka pegang. Ya madhab paham-paham yang menyimpang, madhab-madhab yang menyelisih iman hajj salaf. Mereka menggunakan hal ini untuk menutup kebatilan yang mereka pakai sehingga kadang-kadang ketika mereka melakukan suatu pemahaman memahami suatu masalah atau membela suatu bid'ah mereka pemikiran mereka pemikirannya menyimpang ini ataupun amaliyah bid'ah amal-amalan bid'ah mereka mereka akan gunakan istilah-istilah yang yang dapat menipu ya masyarakat awam nah sehingga bila diingkari seakan-akan orang-orang yang membantah mereka adalah berada pada pihak yang salah karena orang awam tertipu dengan istilah-istilah mereka tersebut. Maka mereka mengatakan Allah laisa fil jiha. Nah, sedangkan kalau kita mengatakan Allah fil ulu, yang dipahami oleh para ulama salaf, mulai dari sahabat para tabi'in tabi'in dan para ulama-ulama yang berjalan di teman jasa salaf, mereka mengatakan Allah tu fil ulu. Ya. Allah tu maha tinggi di atas semua makhluknya. Karena ribuan ayat yang menyembahas tentang bahwa Allah tu fil ulu ya di antaranya sabis ma'arobi Allah suci kalana nama Tuhanmu yang maha tinggi kita ketika sujud subhanallah maha suci rob yang maha tinggi amin tuh mampir sama apakah engkau tidak beriman dengan zat yang berada di langit masuk di fil ulu ya kemudian Tujuan mereka tadi kita katakan adalah untuk menafikan sifat ulu ini mereka memindahkan sifat itu dalam istilah jihad atau tahayyuz. Lalu mereka menuduh para ulama-ulama al jemaah -ulama bahwa mengatakan inutemnya itu atau mereka mengatakan ulama menetapkan sifat ulu bagi Allah menuduh bahwa mereka mengatakan Allah tuh fi jihad. Nah, jadi mereka arwah. Padahal kalau kita buka kita kitab Syekh Islam Tamiyah tidak satupun beliau menjel, mengatakan Allah fil jihad. Tapi mereka menuduh selisih mengatakan Allah berjiha. Nah kata-kata jiha atau tahayus atau mutahayyuz ini Allah dikungkung oleh makhluk. Karena mereka mengatakan kalau Allah itu jiha berarti Allah itu pada satu jihad arah makhluk, kata mereka. Berarti Allah berada dalam makhluk. Nah ini tuduhan mereka kepada sel Islam Tamiya. Taib. Ini penjelasan istilah jihad dan tahayus ini dulu ya karena kita jelaskan dulu kenapa mereka menggunakan istilah jihad, kenapa tidak menggunakan sifat kata, -kata ulu atau istiwa. Karena kita tidak berani mereka menggunakan itu. Kalau itu yang mereka ingkari, mereka akan diketahui oleh orang-orang awam bahwa mereka adalah orang menyisi Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka memindahkan istilah dengan istilah jihad dan tahiyyuz. Nah, dan kalau kita melacak berbagai syubhat atau argumentasi para pelaku kesesatan dalam agama ini, Itulah senjata mereka, karena ibarat yaitu ular berkepala belut istilah syubhat mereka itu. Jadi kalau kita tolak secara total ada benarnya, kalau kita benarkan secara total ada salahnya. Jadi mem apa namanya membingungkan. Uh, maka dari itu ulama-ulama ahlu sunnah mengingkari al-fat, mujmalah, tidak membolehkan menggunakan kalimat-kalimat yang membingungkan, ya kalimat-kalimat yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah bila digunakan untuk menyatakan suatu istilah akan menimbulkan keraguan dan pada seakhirnya akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Itulah sekitar berdebat dengan sebuah istilah yang hakikatnya istilah itu tidak ditetapkan ataupun dinafikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Maka mereka ketika menetapkan telah menuduh Salah bahwa mengatakan Allah fil jihah mereka akan katakan orang mengatakan Allah fil jihah adalah kafir. Nah, itu kata mereka. Orang mengatakan Allah pada pernah makhluk adalah kafir. Atau di sebagian mereka mengatakan adalah yaitu pelaku kesesatan atau bina. Nah, kita coba lihat bagaimana pertama istilah ini tadi kita katakan adalah senjatanya ahlul kalam secara keseluruhan. Ahlul kalam Ya, menggunakan istilah jihad dalam mengingkari sifat ulu bagi Allah. Itu sifat Allah itu maha tinggi di atas makhluknya. Maka dari itulah datang celaan dan pengingkaran dari para ulama-ulama terhadap ilmu kelam. Ya, dan gimana yang telah pernah juga kita sampaikan, riwayat dan perkataan-perkataan itu dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, iljamul awam an ilmil kalam. Nah, boleh dilihat di sana. Ya, sebagai referensi ungkapan-ungkapan para ulama ya yang mengingkari ilmu kalam. Kenapa mereka mengingkari? Karena ilmu kalam telah menimbulkan banyak penyimpangan dan juga telah menimbulkan banyak perpecahan di kalangan umat Islam. Sehingga mereka sama al-kalam pun tidak pernah sepakat untuk menentukan suatu kebenaran. Mulai dari Jahmiyah orang mu'tazila, kullabiyah, yang semua mereka ini disebut dengan ahlul kalam. Dan mereka bertingkat-tingkat di dalam hal penetapan dan pengingkaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba melihat perkataan para ulama yang mencelah ilmu kalam tersebut. Karena banyak juga orang menuduh ya bahwa uh, orang yang mengingkari ilmu kalam itu adalah orang-orang yang apa namanya oh, tidak mengikuti pendapat para ulama yang telah mengembangkan ilmu kalam dan sebagainya bahkan dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam ya dengan berbagai hinaan ya disebut sebagai kelompok wahabi dan selama macamnya nah ini kita lihat sebenarnya siapa yang benar-benar mengikuti para ulama dari masa ke masa di antara Abu Hanifah yang beliau wafat pada tahun 1500 Hijriah eh, Afwan 1000 uh, Afwan 150 Hijriah bukan 1000 150 Hijriah yaitu pada abad pertengahan kedua Hijriah 1000 eh, Afwan 150 Hijriah itu yang beliau wafat pada tahun 150 Hijriah ya ada orang bertanya kepada beliau Sa'alahu sa'ilun Ma taqulu fima ahdasan nasu fil aradi wal -ajisam? Ya, bagaimana pendapat hai imam tentang sesuatu yang ahdasa ahdasa nasu yang telah dibuat oleh manusia minal al yaitu tentang pembicaraan ya fil aarati wal ajsam itu pendapat pendapat yang dibuat oleh manusia tentang aarat aarat ini adalah sifat sifat al jisam jisim tubuh yang ini mereka gunakan dalam mengingkari sifat-sifat Allah tentunya karena salah satu argumentasi syubhatnya orang Al-Kalam dalam mengingkari sifat Allah adalah Al-A'rad. Kata mereka, Al-Kalam sifat sifat-sifat uh, Allah itu Aradun. Jadi mereka katakan sama asam wal basar wal kalam mereka itu atau Arad atau mereka menyebutkan tupangnya Allah al yaddu ya uh, kemudian Wa wal asabi itu ajsam kata mereka. Jadi mereka menggunakan istilah Arad wal ajsam. Nah bagaimana pendapat Muha Imam tentang pembicara manusia tentang hal ini yaitu istilah-istilah yang dibuat oleh orang ahli kalam. Faqala Imam Abu Hanifah maqalatul falasifah itu adalah pendapat-pendapat filsafat. Perkataan-perkataan filsafat. Alaika bil athar wa tariqatis salaf. Hendaklah engkau pegang teguh asar. Athar itu adalah perkataan para sahabat wa tariqatis salaf dan jalannya para ulama salaf. Jadi itu nasihat para imam, di antara Imam Aham Hanifah ya, kita di sini tidak membahas ya tentang dalil-dalil di Al-Qur'an dan Sunnah serta perkataan para sahabat tentang wajibnya termasuk iman haji salaf, wajibnya berjalan berpegang teguh dengan manhaj salaf. Tapi Imam Ahambu Hanifah mengatakan hati-hati kata beliau maqalatul jah falasifa itu adalah pendapat-pendapat ahli filsafat yang harus engkau pegang adalah alaika bil athar wa turaqatis salaf. Endahlah engkau ya ikuti asar masuk adalah perkataan para sahabat para ulama para tabiin dan para abad tabiin wassalam dan jalannya para ulama salaf wa iyyaka wa muhdasatin fa hati-hatilah engkau segala hal yang baru yang baru maksudnya urusan agama pembahasan dalam urusan agama bukan segala hal baru ya secara mutlak tapi adalah sesuai yang ditanya oleh si penanya dan jauh jawab pemilu berkanya tentang hal-hal yang istilah-istilah baru yang dikembangkan yang dibuat orang-orang orang, -orang, orang ahli kalam lalu dijawab oleh Imam uh, Abu Hanifah itu adalah istilah-istilahnya orang filsafat ya alaika itu perintah ya yang mengerti bahasa Arab ya hendaklah engkau pegang teguh fa'alaikum sunnati dan dalam hadis maka hendaklah kalian pegang erat sunahku kata Rasulullah nah alaika bil athar wa tiraqati salat wa tariqati salaf ndalah engkau berjalan ya mengikuti manhaj salaf pegang erat perkataan para ulama ya para sahabat bil asar ya asar dependisinya bisa dimaksud hadis karena asar lebih umum seperti khabar juga ya kadang-kadang asar yutlak 'ala hadis wa yutlak 'ala aqwal sahabat. asar itu lebih umum pengertiannya bisa dimaksud hadis atau perkataan para sahabat dan para tabi'in Watari kata salaf dan pegang eratlah jalannya para ulama salaf kata beliau. Dan hati-hatilah engkau salaf segala yang, baru dalam perkara agama. Ya, fa bid'atun, sungguhnya itu adalah bid'ah. Jadi, Imam Abu Hanifah mengatakan ilmu kalam itu adalah bid'ah. Ya, bukan kata-kata kelompok-kelompok yang disebut Wahabi oleh sebagian orang. Berkata pula Imam Malik yang wafat pada tahun 179 Hijriah ya 179 ya, berkata Imam Malik kullama ja ana ajlal min ma nahnu alihi, la fi kalau kita setiap datang seseorang kepada kita lebih pintar berdebat dari yang lainnya lalu kita tinggalkan apa yang kita berada di atasnya hari ini sungguh selalu kita akan mencari mencari agama kata beliau nah kemudian juga Imam Syafi'i Imam Syafi'i ada dua ungkapan yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Ya. Apa kata beliau? La ayyu al mar'u ya bi ma ya. Allah anhu ma ada syirk bihi ma ada syirk bi khairu min an nazar fi al kalam. Sungguh seseorang bila diuji dengan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT selain syirik kepada Allah, ya itu lebih baik daripada dia mempelajari atau melihat ilmu kalam, mendalami ilmu kalam. Ini celahan Imam Syafi'i kata beliau mengingat bahwa mempelajari kalam adalah suatu ya perbuatan dosa yang setelah syirik maka beliau mengatakan berbagai hal yubtalal mar'u Allah seseorang yang diuji Allah melakukan jatuh ke dalam hal-hal yang -hal dilarang Allah SWT selain kesyirikan itu lebih baik daripada dia mempelajari ilmu kalam atau ya melihat ilmu kalam maksudnya ya, mendalami ilmu kalam atau mempelajarinya berkata pula Imam Syafi'i lagi hukmi fi ahli kalam ayudrawu bil jarid ya hukumanku terhadap orang yang terhadap orang yang kalam ini adalah terhadap orang al kalam adalah jarid mereka itu dihukum dengan dicambuk dengan pelepah korma alal ibil lalu dinaikkan di atas onta fil ashair wal -kabail. lalu mereka dibawa keliling kampung dan kabilah kabilah ya masyarakat alaihim lalu diteriakan kepada mereka itu ha ya, atas mereka Lalu dijelaskan di Yunus ada alaihim bahwa mereka dipermalukan dan meneriakkan mereka adalah hada jazau mantar akal kitab wa sunnah ini balasan perbuatan orang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah wa kebala al, al kalam lalu tetapi dia lebih memilih pelajari ilmu kalam berkata pula Imam Ahmad yang wafat pada tahun 241 Hijriah la, la yuflihu sahibu kalamin abadah tidak akan pernah beruntung orang-orang peraja ilmu kalam itu selama-lamanya. Wala takadu tara ahadan nadhara fil kalam illa wa fi qalbihi daghlun. Hampir hampir engkau tidak akan melihat setiap seorang pun yang belajar ilmu kalam kecuali kau melihat pada hatinya adanya kesesatan. Taib. Kemudian juga beliau mengatakan Imam Ahmad mengatakan ulamaul kalam zanadiqah. Ya, ulama-ulama kalam itu adalah zindik. Ini pendapatnya para ulama, bukan pendapat kata siapa-siapa. Ya, bukan pendapat orang-orang Wahabi yang disebut oleh sebagian orang, tapi ini pendapatnya para ulama A'immatul Arba'ah, para empat imam mazhab. Semua mereka ijma bersepakat bahwa melarang orang untuk mempelajari ilmu kalam. Baik, itu tadi yang kita jelaskan bahwa istilah istilah yang dipakai oleh al kalam di dalam mengingkari sifat-sifat Allah yaitu antaranya al-jiha wa tahayyuz wal a'rad wal ajzam. Baik. Berikut kita jelaskan pula apa alasan ulama salaf melarang memakai ya lafat uh, lafadz -lafad mujmalah yang dipakai oleh orang-orang al-kalam tersebut. Pertama alasannya adalah li ala ma'anin ba'tilah ba wa karena kalimat tadi mengandung makna yang benar dan makna yang salah. Jadi ada dua sisi di situ. Walidzalika karena itulah menyebabkan terjadinya kebingungan, keraguan, ya, dalam memahami. Wal ikhtilaf wal fitnah menimbulkan perselisihan dan fitnah, perpecah Khilaf wal al berbeda dengan khalaf al yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah al-ulfa ya yang membuat orang menjadi saling bersatu, saling memahami ya. Maka oleh sebab itu Ibnu Taimin menjelaskan ya, yu edukatan fikala misalaf wal ima annahu an tilqi mawani mawarid nizaa' bin nafi wal isbat. Ya, Dila diwakan dan banyakkan ungkapan para ulama salaf dan ulama-ulama melarang secara mutlak menggunakan tempat-tempat perselisihan itu dengan nafi atau isbat. Ya. Kenapa walai sazali nak min hak Bukan karena tidak ada yang kebenaran, tetapi adalah wala kusuf akan kurang. Tapi adalah menyebut kali anak tilkal ibarah, karena lafat-lafat istilah itu mujmalah, mutasyabiha, membingungkan, mustamila ala wa batil, yang mencap, yang terkandung dalam maknanya, ada makna yang benar, ada makna yang yang batil. Maka jika ditetapkan, tentu akan melazung kita menetapkan yang batil. Kalau diingkari, maka kita akan menjadi menolak kebenaran. Jadi ada seperti yang kita sebutkan itu adalah contoh seperti apa? Ular berkepala belut. Mau diambil ada sisi haramnya. Mau dibuang ada sisi halalnya. Ditinggalkan ada sisi halalnya. Nah itu yang membuat bingung kebingungan. Itu yang disebut alfat mujmalah. Kemudian juga alasan Pak Ulama Salaf adalah karena lafat-lafat itu nanti akan menyebabkan terjadinya ya takdir ketir rasul yaitu mengingkari dari hal-hal yang dijelaskan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa Dalekha an Man arafa Murad Rasul, yaitu akan diketahui oleh orang-orang mengetahui tentang maksud Rasulullah SAW dan juga maksud dari orang-orang yang membuat lafadz-lafadz mubtadaan tersebut. Baik. Karena yang ketiga adalah salahah dobitun, ini tidak ada semacam dobit itu maksudnya adalah batasan yang jelas ya bal kullu yuridu biha ma'nan arada ulaika masing-masing menafsirkan dengan versinya sendiri-sendiri berbeda dengan lafaz Rasulullah sallam maksudnya diketahui ya dan oleh semua tanpa terjadinya perselisihan dalam menafsirkan baik oleh sebab itu Kelompok yang pertama sekali menggunakan lafal-lafal mujmalah itu dikenal adalah orang-orang ahlul kalam seperti Jahmiyah, Mu'tazilah. Ya dan juga orang musyabiha dari kalangan rofiq. baik Kemudian alasan lain adalah lafat-lafat mujimalah tadi, lafat-lafat ambigu itu, ya tadi kita katakan anwa ya, min al ijmal mengandung ungkapan-ungkapan yang uh, plural yang bisa menafsirkan ke apa namanya itu ditafsirkan dengan berbagai versi yang sehingga masing-masing orang akan memahami sesuai versinya yang pada akhirnya menimbulkan saling debat kusir. Ya. Karena ada kalimat-kalimat yang mustarak, kadang ada kalimat-kalimat yang tawatu. Ya, istilah-istilah tadi mengandung ada kesamanya dan ada perbedaannya yang pada akhirnya ya menimbulkan perselisihan dan perdebatan yang tanpa ada ujungnya. Kemudian di antara alasan ulama adalah banyak orang menganggap ketika orang bicara dengan lafad-lafad mujimalah tadi, lafad-lafad yang multitafsir itu, mereka mengira bahwa mereka telah membela, Islam dengan cara itu. ya Karena ahlul kalam menggunakan lafad-lafad itu dasar awalnya adalah untuk membantah orang-orang filsafat. ya Orang-orang dulu Islam, Yahudi, Nasrani. Nah, orang-orang ateis. Pada akhirnya mereka menggunakan laf lafal-lafal itu dengan untuk pendekatan pemahaman yang pada akhirnya justru menimbulkan mereka terjemur ke dalam penyimpangan yang lainnya. Ya. Maka kata beliau, wa an nahudali dan mereka meyakini cara itulah untuk menetap cara mengenal Allah dan Rasulnya. Ya, fakat indahum umur khata yang dari perbuatan itu menimbulkan banyaknya timbul perbuatan yang salah dan kesesatan. baik sekarang kita lihat ya e, juga kita ini antara alasan para ulama adalah tadi ini adalah metode orang orang kalam untuk memasukkan syubhat mereka ke tengah kaum muslimin. Taib sebetulnya banyak alasan-alasan yang dijelaskan para ulama tentang hal ini ya. Kemudian

atau bolehnya kapan dibolehkan menggunakan lafaz mujimalah itu dikecualikan sebagian ulama mengecualikan ketika mukhabat mukhatabatul khusum ketika kita berbicara dengan orang yang menggunakan istilah itu untuk mengkanternya nah ini di antaranya jika seseorang dalam rangka di maqamid wa ya'muru bi wa ilaha amkan at-tasmil kitab wasunnah wa yaqula ujibuka illa bil kitab Seseorang yang kita berdebat, berbantahan, maka jika dia memungkinkan untuk mendapatkan ya berpegang dengan Al-Qur'an Sunnah, maka dia harus mengatakan aku tidak menjawab syubhatmu kecuali dengan apa yang terdapat Al-Qur'an dan dan Sunnah. Tapi kalau bila seseorang dalam rangka ini dalam rangka berdebat, kalau rangka seseorang mendakwahi orang lain, menjelaskan ya fi nazar maka dia juga harus menjelaskan sesuai dengan apa istilah-istilah terhadap -istilah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi bila dalam rangka menjawab syubhat, ya kalau tadi kan dalam rangka membantah dibantah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalam rangka mendakwahi didakwahi dengan istilah-istilah terhadap -istilah Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika menjawab syubhat, nah tentu ketika menjawab syubhat, maka fa'in qad yahtaju ila syubhat, halis syubhati bayan maka dia butuh untuk mengurai subhat-subhatnya itu untuk menjelaskan kebatilannya. Maka perlu kadang-kadang ia -kadang, ya, menggunakan istilah itu untuk mengurai subhatnya. Nah ini kondisi kapan dibolehkan oleh para ulama untuk apa namanya menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Karena mungkin ditadapati dalam tulisan-tulisan para ulama sebagian juga menggunakan hal itu dalam mereka mengkantor dalam mengurai subhatnya. Baik. Okay. Maka oleh sebab itu bolehkah kita mu'amal tuh ahli istilah istilahihim menggunakan sebuah istilah ya menggunakan istilah orang yang sedang kita lawan bicara itu dengan istilah mereka bicara kepada mereka maka diberikan syarat oleh Syekh Islam Tamimi yang pertama adalah idza da'atil haja ila dalika wa kana al ma'na sahih ajam ifa butuh untuk menjelaskan hal itu dan maksud maknanya adalah benar ya maka agar dia paham umpamanya istilah-istilahnya ya maka cuma umpamanya oh, masyarakat tahunya istilah salat itu sembahyang atau nama penyebutan istilah-istilah pokoknya kita tidak mungkin menggunakan langsung istilah syar'i kepada mereka mereka sulit untuk menangkapnya maka kita menafsirkan istilah mereka sesuai dengan istilah syar'i karena itu dijelaskan para ulama Baik, Kemudian istilah ini banyak dalil-dalil melarangnya itu menyerupai istilah-istilah harul -istilah batil itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala wala taqulu ra'ina Allah melarang orang-orang berislam, orang-orang mukmin menyupai ungkapan orang-orang Yahudi yang ketika memanggil Rasulullah ra'ina ya dan tujuan mereka adalah untuk menghina dan mencela Rasulullah SAW. maka sebut walaupun makna itu artinya artinya tunggu kami dan lihat kami juga artinya adalah hinaan dan celaan Jadi dua punya makna dua. Nah orang-orang Islam tentu menggunakan makna yang benar, makna yang sesuai dengan kedudukan Rasulullah SAW. Tapi Allah melarang. Kenapa? Karena lafadz yang sama digunakan oleh orang Yahudi untuk menghina Rasulullah SAW. Itu diantar dari ulama di mana Allah melarang orang-orang Islam untuk menggunakan suatu lafadz-lafadz yang memiliki makna batil ya karena dua punya dua makna di dalam bahasa orang Yahudi menggunakan untuk makna yang menghina sedangkan orang muslim menggunakan makna yang artinya anzirna atau unzur tunggulah kami tetapi Al-Qur'an melarang hal itu kenapa agar tidak serupanya lafal lafat kalimat yang akan menimbulkan ya keraguan ataupun menyerupai ungkapan-ungkapan orang ahlul kitab dalam menghina dalam melecehkan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bila ada orang menggunakan kalimat-kalimat alfat mujmalah itu seperti jihad, hayyuz, alhad semacam itu istilah orang untuk kalimin, maka kita meminta penafsir mereka lebih dulu. Apa yang kita maksud dengan jihad? Kalau mereka mengatakan jihad itu adalah jihad yang di situ ada makhluk. Nah, kalau kamu mengatakan Allah mengatakan Allah laisa fil jihad dan hati Allah tidak berada pada makhluk, Maknanya benar, Allah tidak berada pada makhluk. Tetapi istilahnya tidak fil jiha. Tapi gunakan Allah fil ulu. Nah, tapi kalau kamu maksud jiha, tul ulu, Allah laisa fil ulu. Ya, tidak berada pada tempat yang maha tinggi dan semakhluknya. Maka hal ini jelas berkata Al-Quran. Maka oleh sebab itu, di antara para ulama dalam kalimat atau alfat mujmalah itu adalah di istifsal, di ditanyakan maksudnya. Jika maksudnya benar, di luar rapatnya sesuai lafadz lafad syar'i. Tapi bila maksudnya salah, maka ditukar lafadz dan juga maknanya diluruskan. Nah itu. Berikut kita akan bantah tuduhan orang mengatakan Syekh Islam mengatakan Allah itu berada di jiha atau di jiha itu maksudnya di arah makhluk. Nah. Maka beliau menguraikan di sini makna tahayyus ya dan juga makna jiha. Maka beliau menyebutkan di sini. Ma'ani al-mail min jihatin ila jihat Sallam, illa Kala Imam Tabari. Yaitu orang yang berpindah dari satu arah ke arah yang lain. Itu maksud permulaan kalafat jihad dalam bahasa Arab. Nah, adapun orang mutakalimin dalam bahasa, mereka menjadikan lafaz tahayyus a'am fil lugha arabiyyah lebih merubah maknanya kepada makna yang sesuai dengan konsep pemikiran mereka, menyalahi maksud dan tujuan yang disebutkan di dalam bahasa Arab. Nah, maka kata-kata jiha itu bahasa wijiha dan juga makna wajah. Ya, arah itu ditunjukkan oleh Islamnya dalam penggunaan bahasa Arab itu ada dua. Arah yang berada di hadapan kita. Kiri kanan, muka belakang itu arah. Tapi juga ada arah istilahnya adalah jiha. Ketekan ini arah Ka'bah. Artinya ini adalah posisi Ka'bah. Tapi kalau kita katakan belok ke arah kanan, belok ke arah kiri, nah, itu artinya adalah jiha ilal mutawajjih. Itu dari arah kita yang melihat. Nah, kalau dari arah yang kita lihat, kita arahkan wajahmu ke Ka'bah. Nah, itu arah Ka'bah. Tapi dari sisi Ka'bah, posisi Ka'bah berada pada arahnya yang tertentu, nah, ini disebutkan oleh para ulama bahwa kata-kata jihad itu ada dari sisi kita yang memandang, ada dari sisi kita, dari sisi posisi yang kita pandang. Itu istilah dalam istilahnya orang-orang bahasa Arab. Maka beliau menjelaskan, sungguh manusia telah berbeda pendapat tentang jihad itu dalam empat bagian. Ya, ya, rauna milu Pertama, kelompok pertama, makna li dan haiz ini mengandung makna yang benar dan makna yang salah. Nah, maka oleh sebab itu ketika mereka mengetahui ada makna yang salah dan makna yang benar dalam kata-kata tadi, ya mereka diminta, tidak, maka mereka tidak menetapkannya dan tidak menafikannya. Kenapa? Karena jika dinafikan, menafikan yang hak, jika ditetapkan akan tetap menetapkan yang batil karena dua sisinya punya makna sisi batil dan makna sisi yang benar nah itu kelompok kedua adalah memaknai adalah jiha itu mutabayina bainul khaliq makhluk jadi maksudnya apa perbedaan antara Allah dengan makhluknya isbitun fauqiyalillah mereka menyatakan Allah itu maha tinggi di atas makhluknya tetapi mereka tidak menggunakan sifat jiha kalimat istilah jiha itu ya nah. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang Ahlul Kalam tadi. Kalau enggak, ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu berada satu jihad, artinya Allah berada pada makhluk. Nah, ini yang dinafikan oleh para ulama yang menafikan jihad dari Allah, karena maksud orang Ahlul Kalam adalah bahwa menafikan Allah tidak berada pada makhluk, karena Allah pada makhluk berarti Allah bercampur dengan makhluk, dan Allah berarti berada pada tempat-tempat yang kotor dan seterusnya. Nah, ini yang mereka ingkari. Nah, kalau maknanya jihad berarti Allah tidak berada pada makhluk, itu benar. Tetapi kalau maksudnya maknanya Allah tidak berada di tempat yang tinggi, nah, maha tinggi atas makhluknya, ini adalah makna yang salah. Nah, itu ditafsir oleh para ulama dalam hal ini. Maka Syekh Islam menyebutkan, jihad haiz. Ya, lalu Syekh menyebutkan, kata-kata jihad yang dipakai itu, ya yuradu bi amru wujudi al a'la falq al a'la aw kama alam kata kata jihad ini memiliki dua kondisi dua hal Maksudnya jihadul makhluk yang di jihad di situ penuh dengan makhluk adalah jihadul makhluk adapun jihadul ulu laisa hunakal makhluk jihad yang maha tinggi dan jihadul khaliq jadi ada jihadul makhluk, ada jihadul khalik. Jihad di mana adanya Allah, tidak ada makhluk di sana. Disebut jihadul adamiyah oleh para ulama. Nah, maka jihad ujudiyah adalah wujud mislu dakhil alam. yaitu seperti matahari, bulan, bintang, batu, pohon. Nah, itu ujudiyah. Nah, baik yang di bawah atau di atas makhluk, itu ujudiyah. Langit, seterusnya. Dan jihad adami adalah jihad yang di mana tidak ada makhluk di sana adalah yaitu jihad di atas segala alam. Tidak ada lagi makhluk di sana yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Laisa fauqal alam mawjud ghairullah. Tidak ada yang lebih tinggi dari semua alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diingkari oleh orang-orang ahlul kalam. Sehingga ketika mereka menggunakan kata-kata jihad, orang awam memahami maksud yang memang benar bahwa Allah tidak pada makhluk. Tapi orang ahlu kalam sebenarnya bukan itu yang maksud. Mereka ingin menafikan Allah itu tidak berada pada tempat yang maha tinggi. Nah, Maka beliau mengatakan, diketanyakan kepada orang yang menafikan jihad, apakah yang kali maksud itu jihad syai'un mawjud makhluk? Apakah jihad makhluk? Posisi makhluk? Arah makhluk? Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak berada dalam makhluk. Jika kalian maksud tu jihad al alam yang di luar al alam. Ya, fala raiba anna Allah faqal al alam. Maka tidak diraguan Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Ba'in min Terpisah dari makhluknya. Nah. Wa qala inna Allah fi jihad. ataupun ada orang mengatakan Allah tu jihah di di arah tertentu. Apa yang kemaksud arah di situ? Jika maksudnya Allah berada di arah maha tingginya Allah, tidak ada di sana makhluk, ya maka itu adalah hal yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka ini adalah perkataan yang benar. Tetapi kalau dikatakan Allah fijiha berada dalam makhluk seperti perkataan orang musyabiha, maka itu adalah perkataan yang batil Nah ini sebetarnya perincian-perincian yang dijelaskan para ulama, tetapi orang ahlul kalam, menggunakan kalimat tadi jihad itu sebenarnya kita katakan untuk mengingkari Allah itu maha tinggi di atas semua makhluknya. Dan hal inilah yang di yang dibantah oleh uh, Imam Ahmad dalam awal kitab beliau Firat al-Jahmiyah, Imam Ahmad memberikan analogi kepada orang-orang yang mengingkari Allah itu maha tinggi dengan mengatakan ya bertanya dengan pertanyaan apakah ketika Allah menciptakan makhluk Allah ciptakan makhluk itu lebih tinggi dari Allah atau lebih rendah dari Allah? Maka jawabannya pasti lebih rendah. Ya, di awalnya beliau mengatakan ketika Allah menciptakan makhluk, apakah Allah ciptakan makhluk itu di dalam zatnya atau di luar zatnya? Tentu jawabannya di luar zatnya. Tidak ada makhluk dalam zat Allah. Tapi ketika Allah telah menciptakan makhluk di luar zatnya, ya, apakah Allah masuk ke dalam makhluk tersebut? Tidak. Allah tidak masuk ke dalam makhluk tersebut karena tidak ada apa namanya tidak mungkin makhluk itu lebih besar dari zat Allah. Baik. Lalu kalau begitu berarti Allah tidak berada dalam zat makhluk, juga tidak ada makhluk dalam zat Allah. Nah, lalu beliau berikan analogi berikutnya adalah kalau begitu Allah ketika Allah tidak menciptakan makhluk dalam zatnya dan juga makhluk tidak juga masuk ke dalam zat makhluk, apakah Allah ketika menciptakan makhluk itu lebih tinggi dari Allah atau lebih rendah? Ya, sifat yang paling sempurna adalah sifat yang paling tinggi dan Allah memiliki sifat yang maha sempurna. Berarti Allah menciptakan makhluk jauh lebih rendah daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu logika yang digunakan oleh Imam Ahmad ketika membantah orang-orang Jahmiyah yang mengatakan baik Allah itu tidak di atas tidak di bawah, tidak di mana-mana ataupun orang mengatakan Allah itu berada di semua tempat dengan zatnya. Itu bantahan Imam Ahmad ketika mendiskusikan pandangan orang-orang Ahlul kalam yang mengingkari Pendapat mereka mengatakan Allah tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Nah ini pendapat yang lebih bingung lagi, Allah tidak di luar alam, Allah tidak di dalam alam. Jelas Allah itu di luar alam, Allah di luar makhluknya. Pasti. ya Atau pendapat yang mengatakan Allah itu berada dengan zatnya, di mana-mana. Ini melazimkan Allah berada pada tempat-tempat yang kotor, ya dan Allah bercampur bau di makhluk ini juga. Pendapat yang bah yang batil. Itulah berapa penjelasan tentang pandangan jawaban dari syubhat mengatakan shaylusallam mengatakan Allah itu berada apa namanya pada jihad makhluk dan ini selalu dipakai oleh orang-orang al kalam ketika uh, mereka ingin mengingkari sifat Allah yang maha tinggi dalil-dalil Allah yang maha tinggi ya banyak sekali ya satu kalimat taib wal amal salih arfa'u ya di mana Allah mengangkat amal-amal soleh ya kalimat-kalimat baik kepadanya dan juga malaikat ya e, naik kepada Allah Subhanahu taala melaporkan amalan hamba-hamba yang tidak pagi Senin dan Jumat uh, Kamis kata Rasulullah sallallahu banyak sekali dalil-dalil tentang hal ini ketika Rasulullah SAW bertanya juga Al-Qur'an amin tu mampir sama tidak kekal beriman yang bersama ya dengan zat yang berada di atas tempat yang maha tinggi sama ada fil ulu dan ribuan dalil-dalil dari Al-Qur'an Rasulullah sallallahu ya ketika uh, uh, Zainab berbangga di atas istri-istri Nabi lain-lainnya zawajakun ahli ya yang menikah kalian adalah orang-orang tua kalian wali-wali kalian azwajin Allahu min fawqi samawat ampunkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang tujuh lapis jadi Allah Maha tinggi di atas semua makhluk dan lebih jelas lagi tentang dalil Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu ketika is Amiratnya Rasulullah SAW, itu naik ke langit yang tujuh sampai ke satu muntaha dan terus ya di satu muntaha di situlah Rasulullah SAW, ya menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala nah ini sebetulnya kalau kita menyebutkan dari, dari maha ulunya Allah sangat banyak Al-Quran Sunnah tetapi kita pembahasan kita adalah tentang Anggapan orang yang menuduh Salafus yang mengatakan Allah bercampur dengan makhluk adalah suatu pendapat atau Allah berada pada jihadil makhluk, berada ber, dalam pihak, dalam sisi, posisi makhluk, itu adalah pendapat yang keliru dan itu sudah belo bantah apa ini bahwa pertama dibantah dari sisi penggunaan istilah jihad, yang kedua adalah bagaimana penafsiran jihad itu yang mereka pahami, ya. Jika kalian maksud Allah itu fi jihadil makhluk, berada dalam makhluk, itu salah. Ya, maka yang ketiga adalah dalam menggunakan istilah syar'i harus agar tidak menimbulkan keambiguan dan keperselisian ya pemahaman yang yang multi tafsir maka di dalam menjelaskan masalah-masalah agama utamanya para ulama salaf adalah menggunakan istilah-istilah syar'i. Barakallahu fikum wallahu itu yang saya yang dapat kita bahas dalam menjawab tuduhan tersebut ya maka seluruh teman telah mengurai syubhat tersebut dalam banyak tulisan beliau sebenarnya bagi yang ingin menjawab lebih panjang ya, kita hanya sekedar menjawab syubhat ini bahwa itu adalah sebuah tuduhan bohong kepada seorang temannya dan beliau telah menjelaskan juga perincian tentang kata-kata jihad yang dituduhkan oleh orang Al-Kalam bahwa beliau berpendapat Allah itu berada pada jihad atau arah makhluk. Demikian, silakan kepada akhir kita untuk uh, menyampaikan jika ada pertanyaan.